Assalamualaikum pemirsa semua. Jumpa lagi dengan channel saya. Oke, kali ini saya ada servisan TV Konka 21 inci. Untuk kerusakannya, gambarnya terang sebelah. Ini sebelah sini terang, ya, cahayanya lebih terang. Sedangkan untuk sebelah kiri ini lebih gelap, ya. Kita saksikan terangnya tidak merata, alias sebelah kanan terang dan sebelah kiri gelap. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita pindah ke mode AV. Kita lihat akan lebih jelas. Ya, seperti itu ya. Terang sebelah gambarnya. Oke, kita bongkar TV-nya. Oke, untuk kerusakan jenis ini saya langsung tertuju ke tegangan video ya. Di sini ada elko. Ini sering sekali kalau masalah terang gelap. Kita tidak perlu mengecek lama-lama ataupun ke yang lain dulu. Langsung saja kita tertuju di tegangan video. Kita lihat dari flyback ini. Untuk tegangan 180 volt dari flyback dapat resistor dan dapat dioda. Di sini langsung dapat elko. Ini biasanya elko ini yang rusak. Sebelum kita lakukan pengecekan tegangan, kita periksa dulu elkonya. Kelihatannya masih baru ya. Tapi ini sepertinya tidak beres. Kita tekan ke sini. Goyang ya. Mungkin kakinya yang satu putus ini. Nilainya 22 mikrofarad 250 volt. Langsung kita lepas dulu elkonya, kita periksa. Dan rupanya betul kakinya putus satu ini. Kita lihat kakinya sudah tidak ada satu, dan di bawahnya ini banyak karatnya ya, yang tidak ada kakinya. Ini elektrolit yang di dalam elko atau cairan di dalam elko sudah keluar, dan kita tidak perlu mengetes atau apapun lagi ya. Kita langsung saja ganti elkonya. Untuk mengganti elkonya bebas, yang penting ukuran tegangannya sekitar 250 volt dan nilai mikronya semakin besar semakin baik, bisa dengan 10 mikro, 22 mikro ataupun 33 mikro. Kebetulan saya punya stok elko panjang ini dan kualitas baik, 165 mikrofarad 330 volt. Tidak masalah, kita pasangkan. Oke, sudah kita pasang elkonya, langsung kita coba seperti apa hasilnya. Oke, langsung kita hidupkan TV-nya. Oke, dan sudah jeling. Gambarnya sudah merata. Untuk terang gelapnya sudah normal ya, kanan dan kiri. Kita coba pakai mode AV. Juga sudah rata, tidak seperti tadi waktu belum diganti elkonya. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.